Pengurus DPP Ormas Garis membuat video klarifikasi pencopotan label gereja pada tenda pengungsian. Mereka mengaku tidak membenarkan aksi tersebut dan hal itu bukan merupakan agenda dari kegiatan Ormas Garis. Sebelumnya, viral aksi sekelompok orang mencabut label pada tenda bantuan yang diberikan tim berbagi dari rumah ibadah untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, awalnya terlihat seseorang memvideokan deretan tenda yang berlabel aksi kasih dari rumah ibadah dengan narasi yang cukup provokatif. Setelah itu, tampak sekelompok orang mencabuti label di tenda pengungsian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat ya, dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur,